di dalam satu surah yang sering kali kita baca. Surah yang tidak asing khususnya bagi masyarakat Melayu bila masuknya hari Jumaat, malam Jumaat, kebanyakan masjid dan surau mereka off kuliah. Mereka tak buat kuliah. Tetapi mereka himpunkan masyarakat dan jemaah untuk membaca satu surah yang menjadi kelaziman masyarakat, iaitu surah Yasin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulihil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yasir li amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Ayah-ayah, ibu-ibu muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah. Sama-sama kita panjatkan banyak-banyak terima kasih kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Masih lagi Allah memberikan kesempatan usia kepada kita. Dan alhamdulillah dengan rahmat kasih sayang daripada Allah, kita dapat bertemu pada malam ini untuk sama-sama kita menunaikan kewajipan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita mengambil kesempatan sebelum masuknya Isya untuk sama-sama kita berkongsi ilmu. Mudah-mudahan pertemuan kita pada malam ini pertemuan yang dicatatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ayah-ayah, ibu-ibu muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, bila mana kita sebut tentang hari Jumaat, hari yang disebut sebagai penghulu kepada sekalian hari, di mana hari ini adalah hari yang Allah himpunkan umat manusia untuk menyatakan syiar kepada kebesaran kerajaan Allah Subhanahu wa taala. Dan bagi muslimin, bagi ayah-ayah, abang-abang, kita diwajibkan untuk memenuhi tuntutan daripada Allah sebagai tanda kita adalah orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Antara perkara yang perlu diberikan peranan, diberikan perhatian ketika mana masuknya hari Jumaat, ketika mana kita berada di masjid, selain daripada kita solat Jumaat, perhatian seharusnya diberikan kepada mimbar khutbah, yang mana khatib akan membacakan peringatan-peringatan kepada kita sesuai dengan keadaan semasa dan keperluan masyarakat. Dan hari ini, kalau kita perasan, tajuk khutbah kita pada hari ini terbuka untuk menerima nasihat. Kalau ayah-ayah, kalau abang-abang ingat tadi ini khutbah kita dekat negeri Selangor, tajuk dia terbuka untuk menerima nasihat. Kalau dia kata, saya pun tak berapa nak perasan tajuk tu, sama ada dia main lewat ataupun dia tidur bila mana Tok Khatib baca khutbah. Dua tu ya. Yang mana ayah-ayah muslimin, muslimat yang dirahmati Allah sekalian, pada hari ini bila kita sebutkan tentang terbuka untuk menerima nasihat, saya nak mengajak ayah-ayah, ibu-ibu muslimin, muslimat yang dirahmati Allah sekalian untuk kita mengambil sedikit manfaat daripada Al-Quranul Karim. Di dalam satu surah yang sering kali kita baca, surah yang tidak asing khususnya bagi masyarakat Melayu bila masuknya hari Jumaat, malam Jumaat, kebanyakan masjid dan surau mereka off kuliah. Mereka tak buat kuliah. Tetapi mereka himpunkan masyarakat dan jemaah untuk membaca satu surah yang menjadi kelaziman masyarakat, iaitu surah Yasin. Puluhan tahun, belasan tahun kita membaca Yasin secara berjemaah ataupun berseorangan. Yang mana ayah-ayah, ibu-ibu muslimin, muslimat yang dirahmati Allah sekalian, sehingga ungkapan-ungkapan Allah di dalam surah Yasin, firman Allah, ayat-ayat yang dibacakan dalam surah Yasin sudah membeku di minda kita. Bila sebut surah Yasin, kita baca di depan, boleh sambung dekat belakang. Lah ni kita baca Yasin, tak tengok dah Quran, tak tengok dah naskah Yasin.
tekong dia sebut depan, kita sambung belakang. Menunjukkan Yasin itu telah sebati dalam kehidupan kita. Tetapi di dalam bacaan Yasin, di dalam surah Yasin, yang belasan tahun, yang puluhan tahun yang kita baca, Allah Subhanahu Wa Taala merakamkan satu kisah. Bagaimana satu cerita yang perlu dijadikan pengajaran. Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, وَضَرِبَ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ إِذَ جَاءَهَا الْمُرْسَلُونَ. Pada ayat yang ke-13 surah Yasin, Allah kata, dan Muhammad, kau buatlah perumpamaan bagi mereka itu, orang-orang yang menentang engkau, orang-orang Quraisy, bangsa Arab, satu perumpamaan, iaitu penduduk sebuah negeri, kata Allah. Ketika mana ada utusan-utusan daripada Allah yang datang kepada mereka, lalu mereka telah mendustakan utusan-utusan itu. Episod Al-Quran di dalam surah Yasin ini agak special. Walaupun kalau kita baca di dalam surah Yasin ayat yang ke-13, Allah kata, وَضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ إِذْ جَاءَهَا الْمُرْسَلُونَ. Ketika mana Allah mula membicarakan tentang satu penduduk yang mana Allah utuskan utusan-utusannya, tetapi dia didustakan. Setelah mana Allah cerita tentang kisah utusan-utusan itu, celah-celah cerita duk rancak, Allah Subhanahu Wa Taala rakamkan di dalam Al-Quran pada surah Yasin ayat 20. Ayat yang selalu kita baca. Allah kata, وَجَاءَ مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ رَجُلٌ يَسْعَى. Yang mana kata Allah Subhanahu Wa Ta'ala, datang daripada ujung kota, daripada hujung kota, kata Allah, seorang lelaki, yas'a, yang terburu-buru, jalannya gopoh, laju, kata Allah. قَالَ يَا قَوْمِ اتَّبِعُوا الْمُرْسَلِينَ. Wahai kaumku, ikutlah utusan-utusan itu. Ayah-ayah, ibu-ibu muslimin, muslimat yang dirahmati Allah sekalian, bila mana kita sebut tentang nasihat, nasihat adalah satu konsep yang ditekankan di dalam agama. Sehingga Nabi SAW menyebutkan ad-dinu nasihah. Ad-dinu nasihah. Ad-dinu nasihah. Agama itu adalah nasihat. Hadis yang diriwayatkan di dalam oleh Imam Muslim, yang mana hadis itu daripada Tamim Ad-Dari, Nabi menyebutkan agama adalah nasihat. Ayah-ayah, ibu-ibu muslimin, muslimat yang dirahmati Allah sekalian, sahabat bertanya kepada Nabi, untuk siapa ya Rasulullah? Ni duk sebut agama ni nasihat, agama ni nasihat untuk siapa? Kata Allah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, lillah, untuk Allah. Wali kitabih, untuk kitabnya. Wali rasulih, untuk rasulnya. Walai wala aimmatil muslimin wa ammatihim, untuk pemimpin-pemimpin orang Islam dan juga keseluruhan untuk orang Islam, orang Islam keseluruhannya. Ayah-ayah yang dirahmati Allah sekalian, kita baca hadis ni. Bila Nabi kata kepada sahabat, nasihat itu untuk Allah, takkan kita nak nasihat kepada Allah? Sebab itu para ulama sebut, bila mana disebutkan ad-dinu nasihah, nasihat kepada Allah, nasihat dengan makna sesuatu benda yang baik ataupun memperlakukan dengan baik, iaitu melakukan diri kita dengan sehabis baik kepada Allah Azza wa Jalla, itu dinamakan lillah, nasihat kepada Allah. Bila kita sebut tentang nasihat kepada kitab, bukan bermakna kita menasihati Al-Quranul Karim. Kita memotong ungkapan-ungkapan Al-Quran dan kita menulis ungkapan-ungkapan baru. Bukan. Tetapi bila sebut tentang nasihat kepada kitab, likitabih, dengan makna menjadikan diri kita baik dengan kitab. Bukan sekadar membaca Al-Quran. Bukan sekadar ambil Al-Quran kita taruh atas almari.
Bukan sekadar ambil Al-Quran dan kita simpan elok-elok, kita bungkus elok-elok, kita simpan di dalam almari ataupun di mana-mana. Tetapi bila kita sebut tentang nasihat terhadap kitabullah, iaitu memperlakukan Al-Quran itu dengan baik, dengan kita menghayati apa yang ada di dalamnya. Bila mana kita menyebut tentang nasihat kepada baginda Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam, bukan bererti kita nak nasihat Nabi, tetapi kita menjadikan diri kita itu baik, memperlakukan sesuatu yang baik terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan melaksanakan segala apa yang dididik oleh Nabi, yang disuruh oleh baginda Ar-Rasul. Dan bila mana kita sebut tentang pemimpin-pemimpin umat Islam, memperlakukan mereka dengan baik, bukan makna kita ni bila sebut memperlakukan mereka dengan baik, kita buat sehabis baik mungkin dengan mereka dan kita langsung tak tegur kesilapan dan kesalahan mereka. Tetapi memperlakukan mereka dengan baik, iaitu menegur mereka bila mana mereka menyalahgunakan kuasa. Menegur mereka bila mana mereka melakukan kezaliman. Kerana kita sayang kepada mereka, kita nak buat baik kepada mereka. Buat baik kepada mereka bukan sekadar pangkah mereka, tetapi memberikan peringatan-peringatan kepada mereka. Dan kepada umat Islam, begitu juga. Kita sayang kepada sahabat kita, kita sayang saudara kita, kita memperlakukan mereka dengan baik. Dan kita menyelamatkan mereka daripada keburukan. Dan kita memberikan kepada mereka jalan kebaikan. Ayah-ayah, ibu-ibu muslimin, muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Bila mana kita sebut tentang nasihat, nasihat itu menyuruh kepada, berpesan kepada yang baik. Dan berpesan-pesan supaya meninggalkan kemungkaran. Itu makna nasihat. Ayah-ayah, ibu-ibu muslimin, muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Sebab itu orang Islam, dia kena peka dengan keadaan masyarakat. Dia kena peka dengan keadaan keluarga. Dia kena peka dengan keadaan diri dia sendiri. Dia kena peka dengan keadaan apa yang dihadapi oleh masyarakat dia, oleh negara dia. Kerana apa? Kerana bagi orang mukmin itu dia ada tanggungjawab. Dia ada satu amanah yang telah dipikulkan di bahu dia. Kerana tugas memberikan nasihat bukan tugas pemerintah, bukan tugas orang ahli agama. Tetapi tugas memberikan nasihat dan peringatan adalah mereka yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayah-ayah, ibu-ibu muslimin, muslimat yang dirahmati Allah sekalian, sebab itu Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut dalam hadis. Nabi kata, man ra'a minkum, ni orang beriman ni, kata Nabi, yang mana dia ni peka terhadap apa yang berlaku di sekeliling dia. Man ra'a minkum, dia melihat kemungkaran, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, falyughayyir bihi biyadih, maka dia akan usaha sedaya mungkin untuk memperbaiki dengan tangan dia. Seorang ketua keluarga, dia memperbaiki keluarganya dengan kuasa yang ada sebagai seorang suami, kuasa yang ada sebagai seorang ayah. Seorang imam, dia ada authority dia, dia ada bidang kuasa dia. Dia menyelamatkan masyarakat menggunakan kuasa dia. Seorang ketua kampung, seorang pemimpin, seorang pemerintah, dia menggunakan kuasa yang dia ada, kekuatan yang dia ada untuk mencegah kemungkaran. Dan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau kamu tak ada kuasa, kamu tak ada kemampuan, maka kata Nabi, kamu tengok kemungkaran, maka ubahlah dengan lisan. Ayah-ayah, ibu-ibu muslimin, muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Sebab itu bagi kita tidak ada alasan untuk saling nasihat menasihati. Tak ada alasan. Kalau kita tak ada kuasa, kita kata kita ni bukan ada apa pun nak tegur dia tu. Payahlah dia pun orang besar. Ayam tu rahmat Allah sekalian. Kalau kita tidak ada kuasa, fabilisanih, kita ada lisan. Hari ini dakwah berkembang dengan hebat. Hari ini mudahnya untuk berdakwah.
Kita bukan seperti zaman dahulu, bukan seperti zaman Nabi, bukan seperti zaman sebelum daripada ini. Hari ini teknologi-teknologi yang canggih, dunia di hujung jari kita. Yang mana semua di kalangan kita ni ada media sosial dia. Kita ada Facebook, kita ada Instagram, kita ada Twitter, kita ada WhatsApp. Jangan duk buat main-main, Tok Wan kita 80 pun ada TikTok. Ayam berahmatullah sekalian, media sosial itu berkembang. Sebab itu tidak ada alasan untuk orang mengatakan dia tak ada kekuatan untuk menasihati dan berdakwah. Ayam berahmatullah sekalian. Hari ini ayam berahmatullah sekalian, kita tengok apa yang disebutkan oleh baginda Nabi SAW. Dan kalau kita tak mampu, dengan lisan pun kita dah usaha dah, tak menjadi juga. Kata Nabi SAW, selemah-lemah iman kita, selemah-lemah kita, selemah-lemah kita dalam memberikan nasihat, kata Nabi, iaitu mereka yang mana mengubah dengan hati, iaitu berdoa, iaitu meminta pertolongan dan bantuan daripada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini contoh depan mata kita ni banyak ayat yang rahmatullah sekalian. Sebab itu siapa lagi yang nak pertahankan agama? Siapa lagi yang nak teruskan kerja Nabi? Siapa lagi yang nak bawa nasihat yang diberikan oleh Nabi, yang dipikulkan kepada para sahabat, yang disampaikan kepada kita melalui lisan-lisan para sahabat? Sebab itu ayat yang dirahmati Allah sekalian, bila kita sebut tentang usaha memberikan nasihat, hari ini orang salah faham terhadap nasihat. Hari ini orang rasa bila sebut tentang nasihat ni dia satu malapetaka. Sehingga kan bila mana kita bagi nasihat, orang akan kata kepada kita, dia kata tak payah duk jaga tepikan orang lah, biar pergi kat dia lah. Dan hari ini pula kita mendengar ungkapan-ungkapan, dosa ni masing-masing, kubur asing-asing, tanggung sendirilah. Ayah-ayah, ibu-ibu muslimin, muslimat dirahmati Allah sekalian. Di dalam pemikiran orang Islam, perkara itu tidak ada. Sebab itu, Nabi SAW memberikan nasihat kepada Abu Dzal Al-Ghifari yang kita sebutkan sebelum daripada ni. Yang mana kata Nabi kepada Abu Dzar, iaitu jangan takut kepada celaan manusia bila mana kamu melaksanakan usaha dakwah. Kerana itu adalah fitrah dia. Kerana itu adalah perkara yang akan diiringi bila mana kita melakukan dakwah dan juga edisi nasihat. Ayah-ayah, ibu-ibu muslimin, muslimat yang dirahmati Allah sekalian, hari ini kita tengok ayah dirahmati Allah sekalian macam-macam. Macam-macam. Ada orang yang mana yang dirahmati Allah sekalian mengundang kemurkaan Allah. Bila mana dia meniaga, hari ini dia meniaga orang lelaki. Dia tukar jantina dia untuk melariskan produk dia. Benda yang dilaknat oleh Allah, yang dilaknat oleh Nabi SAW. Tukar jantina untuk melariskan produk. Kita tengok ada orang-orang Islam kita, usahawan-usahawan kita, kita bangga. Banyak usahawan dari kalangan Bumi Putra dan juga orang Islam. Tetapi kita agak terkesan, kita agak kecil hati, kita agak kecewa. Bila mana perniagaan itu dilariskan dengan memperagakan tubuh badan mereka. Kita tengok ayam rahmatullah sekalian dalam Facebook kadang-kadang. Pakat duk lawan tepuk punggung. Lepas itu ayam dirahmati Allah sekalian menjadi tarikan pula kepada sebuah kedai dan perniagaan yang mana pekerja kedai tersebut mendedahkan dia punya aurat, menunjukkan bentuk badan. Pakat pilih ramai orang-orang lelaki kita ni. Ayam dirahmati Allah sekalian. Sebab itu bila mana Nabi SAW sebut berkaitan dengan mencegah kemungkaran, kata Nabi, dengan kuasa. Apa kuasa kita ada? Boikot. Boikot. Kuasa yang dimiliki kita. Sebab itu ayat yang dirahmati Allah sekalian, kita boikot bukan kerana kita benci. Tetapi kita menasihati mereka. Kita nak bagi mereka sedar apa yang dilakukan ini bercanggah dengan apa yang diajar oleh Al-Quran dan sunnah baginda Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam.
ayah-ayah, ibu-ibu muslimin, muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Dan bila mana kita sebut tentang nasihat menasihati, Allah subhanahu wa ta'ala memberikan satu bentuk penghargaan kepada kita. Kita baca dalam Al-Quran. Allah kata, Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Allah kata, sebaik-baik umat yang dikeluarkan daripada kalangan manusia, banyak umat manusia, sebaik-baik mereka, kata Allah, ta'muruna bil ma'ruf, mereka takduk saja, mereka menyuruh membuat kebaikan. Ayam dirahmati Allah sekalian, menyuruh buat kebaikan ni banyak. Sebab itu kita kena gunakan apa yang kita ada. Ni kita berada dalam bulan Muharram. Di samping kita nak kacau bubur Asyura, nak masak bubur Asyura, nak bagi kepada orang, nak buat kenduri, peringatan kepada sahabat-sahabat kita yang terdekat, peringatan kepada isteri kita, keluarga kita, suami kita, anak-anak kita. Kita ada grup keluarga. Kita balik, kita boleh jumpa anak-anak kita. Boleh sembang dengan isteri kita. Antara kebaikan yang boleh kita nasihatkan supaya diamalkan. Antaranya melakukan puasa yang disunahkan dalam bulan Muharram. Iaitu puasa Asyura. Ayam dirahmati Allah sekalian. Sebab itu banyak benda kebaikan yang kita boleh nasihatkan untuk orang buat. Antaranya ayah-ayah yang dirahmati Allah sekalian, kita tengok sahabat-sahabat kita. Bila Tok Khatib duk baca khutbah, duk main telefon. Kita tengok kawan-kawan kita, sambil Tok Khatib baca khutbah, duk bersembang. Kita tengok anak-anak kita yang mana sekolah menengah, Tok Khatib duk baca khutbah, duk isap rokok dekat luar. Kita boleh nasihat mereka, boleh bagi peringatan kepada mereka, kerana orang-orang yang tak memberikan perhatian kepada khutbah Jumaat, kata Nabi, sia-sia sahaja Jumaat mereka. Ayah-ayah, ibu-ibu muslimin, muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Macam tu juga yang dirahmati Allah sekalian, mungkin kita mai kuliah. Sahabat-sahabat kita mungkin tak ada kesempatan nak datang kuliah. Ahli keluarga kita mungkin tak ada kesempatan nak datang kuliah. Kita mai kuliah ni, ayah yang dirahmati Allah sekalian, kena pula ustaz mengajar. Dia kata antara sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam bila mana bagi salam. Antara sunnah Nabi, Nabi suruh kita berdoa seperti mana doa yang diajarkan Nabi kepada Muaz bin Jabal radhiyallahu anhu. Balik kita boleh forward doa tersebut. Kita boleh bagi tahu ni, kalau siapa-siapa tak amal lagi ni, ni boleh amal ni. Ni doa yang Nabi ajak kita ni. Ayah-ayah, ibu-ibu muslimin, muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Kita tengok kawan kita sambil-sambil duk tunggu nak semayang dengan azan, kita tengok kawan kita duk bersembang. Tak jawab azan. Kita boleh bagi nasihat dan peringatan kepada mereka sebab mungkin mereka tak dengar dan mereka mungkin tak tahu. Kita mungkin kita belajar ataupun kita dengar orang bagi tahu kita ataupun kita baca kitab. Yang mana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa-siapa yang dengar seruan azan, dia jawab, dia ikut. Habis Tok Bilal azan, dia kata Allahumma salli ala Muhammad. Dia selawat kepada baginda Ar-Rasul dan selepas itu dia baca doa yang kita duk baca, Allahumma rabbaha. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, berhaklah dia untuk mendapat syafaat. Kawan kita mungkin tak dengar hadis ni. Kita dengar dan kita nasihatkan dia untuk melakukan kebaikan. Ayah-ayah, ibu-ibu muslimin, muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Bukan sahaja kata Allah, orang yang disebut umat yang terbaik dikeluarkan daripada kalangan manusia, dia menyuruh kepada kebaikan. Tetapi celah-celah itu, dia menyuruh juga mereka meninggalkan kemungkaran. Ayah-ayah, dirahmati Allah sekalian, sebab itu, kalau kita tengok Allah sebut di dalam Al-Quran, Allah kata, orang-orang yang diberikan kuasa, diberikan amanah pemerintahan, mereka kena mendirikan solat. Mereka kena keluarkan zakat. Dan mereka juga kena perintah orang bawahan mereka, rakyat mereka buat benda yang sama. Di samping itu kata Allah, mereka juga kena melakukan suruhan kebaikan dan cegahlah daripada rakyat melakukan kemungkaran.
Tapi banyak negara umat Islam, kita tengok bersekalian, Saudi ke mana-mana negara kita ke, yang mana banyak program-program agama yang wujud. Kita tengok forum perdana hal ehwal Islam. Kita tengok TV Tanyalah Ustaz. Kita tengok tazkirah malam Jumaat. Banyak kebaikan-kebaikan yang dibawa masuk. Tapi celah-celah tu, kemungkaran itu tidak disekat. Program-program yang berbentuk maksiat dan lara itu tidak disekat. Ayah-ayah, ibu-ibu muslimin, muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Dan kata Allah, dia ni bukan jenis mulut maneh suruh orang buat baik, cegah orang buat mungkar. Tapi celah-celah tu dia tak buat apa. Kata Allah, dia juga wa tu'minu nabilah. Dia juga beriman dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Ayah-ayah, ibu-ibu muslimin, muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Begitulah dakwah dan begitulah nasihat ini diberikan perhatian di dalam agama. Dia ada tempat di dalam agama. Sebab itu kita jangan abaikan konsep nasihat menasihati. Orang yang tak mau terima nasihat, orang yang mana kata Nabi SAW, bila mana orang nasihat dia, dia kata, hang tak payah duk ambil tahu hai aku, tak payah jaga terpikir nah. Ayam dirahmati Allah sekalian. Kata Nabi SAW, bila mana ada seorang lelaki yang dia bagi nasihat kepada saudara dia, ittaqillah, takutlah kamu ke Allah, jangan buat macam ni. Dia kata, jangan duk ambil tahu, jangan duk jaga terpikir orang, ikut suka akulah kubur masing-masing. Kata Nabi, itu adalah ungkapan yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ayah-ayah, ibu-ibu muslimin, muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Sebab itu, konsep nasihat menasihati ini bukan kepada orang yang disebut agamawan semata-mata. Allah telah rakamkan di dalam surah Yasin, وَجَاءَ مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ رَجُلٌ يَسْعَى قَالَ يَا قَوْمِ اتَّبِعُوا الْمُرْسَلِينَ. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, datanglah daripada hujung kota seorang lelaki yang lari, bergegas dia, kalut orang Kedah kata, untuk sampai di tengah kota. Dan dia dalam usaha mempertahankan 3 utusan Allah daripada dibunuh. Siapa lelaki ini? Dalam hadis disebutkan, dia adalah Habib An-Najjar. Habib An-Najjar. Ni yang kita duk baca Yasin. Ni yang kita baca belasan tahun. Yang kita baca puluhan tahun. Rupa-rupanya ayat yang kita duk hafal ni, Allah nak kisahkan tentang seorang lelaki. Seorang lelaki biasa. Orang duk kampung, ujung kota. Bukan jenis orang yang duduk di bandar ni. Yang mana Habib An-Najjar dirakamkan, bila mana dia lari ke hujung kota untuk mempertahankan 3 utusan Allah. Yang mana di Allah mengutuskan 2 orang daripada Rasulnya, daripada utusannya, sampai ke negeri tersebut. Ada yang dikata, ada pandangan mengatakan negeri itu adalah Antakya. Ada yang kata dia di Turki, ada yang kata di Palestin. Allahu Ta'ala A'lam. Tak jelas di mana kedudukannya. Tetapi apa yang Allah sebut di dalam Al-Quran, ini adalah kisah yang pernah berlaku kepada suatu kaum sebelum daripada ini. Yang mana kata Al-Quranul Karim, 2 utusan Allah yang dihantar ke kaum tersebut, kepada kaum tersebut yang menyembah asnam, menyembah berhala. Selepas itu Allah bagi lagi, Allah tambah lagi, Allah kuatkan lagi usaha 2 tokoh ataupun 2 rasul ini dengan tambah 1 lagi, seorang lagi kedatangan rasul. 3 orang untuk satu kaum dalam satu masa. Ayyam dirahmati Allah sekalian. Dalam sebahagian riwayat mengatakan mereka adalah daripada Hawariyun, iaitu kumpulan-kumpulan sahabat-sahabat pendukung Nabi Allah Isa alaihissalam. Allahu Ta'ala a'lam. Ada pandangan macam tu. Tetapi ada yang kata bukan. Yang mana ayah-ayah, ibu-ibu muslimin, muslimat yang dirahmati Allah sekalian, dikatakan ini berlaku sebelum daripada kedatangan Nabi Allah Isa AS. Allahu Ta'ala alam. Tapi kita nak ambil peringatan daripada cerita ni. Bila mana mereka dalam usaha dakwah mereka sampai ke tempat tersebut,
Mereka membawa ajakan, membawa ajaran supaya mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu mereka lalu penduduk-penduduk tempat itu mendustakan mereka. Dan dikatakan Habib An-Najjar adalah orang yang awal bertemu dengan Rasul-Rasul ni. Orang yang awal. Diceritakan dalam riwayat ketika mana dua orang Rasul ni sebelum sampai dekat kota tu jumpa dengan Habib An-Najjar. Lalu Habib An-Najjar ni tak kenal. Dia kata, siapa kamu dua orang ni? Main nak buat apa ni? Tak pernah tengok ni. Lalu dua orang ni kata, kami adalah utusan Allah. Dalam riwayat yang lain dikatakan, kami adalah utusan Nabi Allah Isa alaihissalam. Bila mana dia dengar ungkapan tersebut, bila mana dikatakan, bila mana dia dengar ungkapan utusan Nabi Allah Isa alaihissalam, dia kata, ada mujizat tak Nabi hampa ni? Sebab dia pun adalah sikit orang kata ilmu, bila orang duk cerita kat dia, Nabi-Nabi sebelum daripada ni, dia ada mukjizat. Dia kata, adakah kat Nabi korang ni, kamu ni, adakah mukjizat? Lalu kata dua orang ni, ada. Dan diceritakan, Habib An-Najjar ni ada pandangan kata, anak dia ni sakit. Dan ada kata, dia sendiri yang sakit sopok. Dia ni penyembah berhala. Dia kata, aku duk berubat merata tempat, tak boleh ni. Kalaulah kamu ni betul-betul utusan Allah, utusan Nabi Isa ni, kamu sembuhkan aku. Kalau sembuh, aku akan beriman dengan agama yang kamu bawa ni. Dan ditakdirkan Allah telah menyembuhkan penyakit Habib An-Najjar. Lalu dua orang Rasul ni bergegas pergi ke kota, pergilah ke kota. Ayam terahmat Allah sekalian. Dan dipendekkan cerita bila mana mereka ni nak dikepung, nak dibunuh. Cerita tu sampai kepada Habib An-Najjar. Dia berlari. Dia berlari untuk mempertahankan utusan-utusan Allah Subhanahu Wa Taala. Apa kata Habib An-Najjar? Ittabi'u man la yas'alukum ajran wa hum muhtadun. Kata Habib. Ikutlah mereka, wahai kaumku. Kalau tidak kita ni rugi, ikut mereka. Mereka ni orang yang bukan meminta-minta. Dan mereka adalah orang yang mendapat petunjuk daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ibu sekalian, dia siapa Habib ni? Ustaz dia? Bukan. Nabi ke dia? Bukan. Tapi sebab apa yang dia bersungguh-sungguh ni untuk nasihat kaum dia? Dia adalah seorang tukang. Ada yang kata dia ni pengembala. Ada yang riwayat kata dia ni tukang ukir batu. Tukang orang kata kayu. Maksud dia kerja ni kerja tukang. Kerja biasa. Dia bukan orang yang bangsawan dan dia bukan orang yang ada otoriti berkaitan dengan agama. Dia orang biasa. Tetapi namanya Allah rakam dan semadikan dalam Al-Quran. Kerana apa? Dia adalah orang yang tidak melihat kemungkaran dan berdiam diri. Ayah-ayah, ibu-ibu muslimin, muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Dalam duk berlari, dia kata, ikut mereka. وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ. Dan tidak ada alasan bagiku untuk tidak menyembah Allah yang telah menciptakan aku. Dan hanya kepadanya lah kamu dikembalikan. Ni dakwah pada kaum dia ni. Tengok. Bila mana masuk cerita Habib, cerita tiga Rasul tu, dah hilang fokus. Quran tak fokus dah kat tiga orang ni. Quran fokus kepada Habib An-Najjar. Walaupun tiga orang itu utusan Tuhan, tetapi Quran memberikan tumpuan khusus kepada seorang tukang, orang biasa. Tetapi dia tidak melihat kemungkaran dan berdiam diri. Ayah-ayah, ibu-ibu muslimin, muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Dia kata, tidak ada alasan bagiku untuk tidak menyembah Allah yang telah menciptakanku dan hanya kepada Allah lah kamu akan dikembalikan. Ini dia nasihat kepada kaum dia. A'attakhidhu min dunihi alihatan in yuridani ar-rahmanu bidhurrin la tughni anni syafa'atuhum syai'a wa la yunqidhun. Mengapakah, kata Habib, aku akan menyembah Tuhan-Tuhan selain daripada Allah? Jika Allah yang Maha Pengasih mengkehendaki bencana terhadapku, pasti pertolongan mereka tidak berguna sama sekali bagiku. Dan mereka juga tidak dapat menyelamatkanku.
Maksudnya ni Tuhan yang kita duk sembah sebelum ni, yang berhala ni, dia tak boleh bagi mudarat kepada kita, tak boleh bagi manfaat kepada kita. Kalau Allah kehendaki sesuatu, dia orang tak boleh buat apa. Ayat Muhammad rahmatullah kan dalam satu cerita Israiliyah. Yang mana bila mana tiga orang ni ayat rahmatullah sekalian, ni kita ambil cerita-cerita yang ujung-ujung lah kan. Bila mana dia jumpa dengan raja dan raja dah beriman. Ni dah penghujung dalam satu cerita riwayat Israiliyat. Allah Ta'ala alam kesahihan dia. Cuma ini sekadar cerita. Yang mana raja pada waktu tu dah memang beriman. Sebahagian ikut raja, sebahagian lagi tidak menerima. Ayyuhal rahmatullah sekalian, itu biasa. Dalam satu-satu keadaan tak semua beriman. Ada yang terima dan ada yang ingkar dalam usaha dakwah. Ayah-ayah, ibu-ibu muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Dan bila mana raja beriman, sebahagian rakyat yang tengok raja beriman ni, dia kata kacau. Raja kita pun terpesong lah. Sebab itu kalau kita baca dalam ayat ni, rentetan-rentetan ni, apa dia kata kepada tiga utusan ni? Dia kata, kamu ini orang yang datang telah membawa balak kepada kami. Dikatakan pada waktu itu tanaman mereka pun tak menjadi, apa yang mereka buat pun tak jadi, lepas tu berpecah belah. Ayat rahmatullah sekalian, bukankah Nabi sallallahu alaihi wasallam juga dikatakan sebagai pemecah belah? Bukankah rasul-rasul juga dikatakan sebagai pemecah belah bila mana membawa agama yang hanif, agama daripada Allah Subhanahu wa taala. Ayah-ayah, ibu-ibu muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Dan Allah Subhanahu wa taala merakamkan kisah Habib An-Najjar ni. Dan kita tengok apa kata Habib An-Najjar. Inni idzal lafi dalalim mubin. Sesungguhnya jika aku buat demikian, maksudnya kalau aku sembah juga berhala tu, pasti aku berada pada kesesatan yang nyata. Ni dakwah kepada tauhid ni. Dakwah supaya meninggalkan usaha mereka menyembah berhala selama ni kepada mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Dan kata Habib, inni amantu bi rabbikum fasma'un. Sesungguhnya aku telah beriman kepada Tuhanmu, maka dengarkanlah, iaitu pengakuan keimananku. Qila dukhulil jannah. Qala ya laita qaumi ya'lamun. Ayyam rahmatullah sekalian, bila mana dia dakwah pada kaum dia, dia nasihat kaum dia, kamu jangan buat macam ni. Mereka ni utusan, mereka tak minta pun imbuhan, mereka tak minta pun duit. Sebab itu kita baca dalam sejarah Utbah bin Rabi'ah mai jumpa Nabi, tawak pada Nabi Muhammad, kau buat apa ni? Apa yang kau nak ni? Yang kau duk bawa ni, yang pecah belah masyarakat ni, sebab apa? Apa yang kau nak? Kalau kau nak harta, kami akan kumpul seluruh kekayaan Arab, kami bagi ke kau. Kau akan jadi orang Arab paling kaya. Kalau kau nak wanita, kami akan pilih 10 orang wanita-wanita yang paling cantik, anak gadis, semua kami bagi kat kau. Kalau kau nak jadi pemimpin, kau jangan risau Muhammad. Kami angkat kau sebagai maharaja di negeri Mekah. Ayah-ayah ibn rahmatullah sekalian, Nabi terima tak ada. Sebab apa? Sebab ini adalah dakwah. Ini adalah usaha menasihati masyarakat supaya mereka tidak menyesal ketika mana bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah rakamkan bila mana Habib An-Najjar dia umumkan keimanan dia dan dia menasihati kaum dia pada waktu itu, kata Allah Subhanahu wa taala, Allah rakamkan, qila dukhulil jannah, masuklah kamu ke dalam syurga. Ayat ni potong terus masuk dalam syurga. Pasal apa pula? Ayat rahmatullah sekalian. Terus Allah rakamkan, qala ya laita qaumi ya'lamun. Alangkah baiknya sekiranya kaumku mengetahui. Kita tahu mana Habib kata ni. Allah rakamkan di dalam surah Yasin ayat 26. Ayah-ayah, ibu-ibu muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Allah kata, qila dukhulil jannah, masuklah kamu ke dalam syurga. Bila mana dia membuat pengakuan beriman dengan Tuhan, maka pada waktu itu dikatakan dan diriwayatkan dia telah diperlakukan dengan secara yang zalim oleh kaum dia. Dia dipijak, dipijak, dipijak sehingga mati.
Ada riwayat hingga mengatakan usus-usus dia keluar sehingga keluar ke orang kata lubang dubur dia. Maksud dia kezaliman yang dilakukan oleh mereka kepada Habib An-Najjar. Allah kata qila dkhulil jannah. Masuklah kamu ke dalam syurga. Allah nak bagi gambaran kepada kita tentang satu nikmat bila mana seseorang itu dia meninggal dalam keadaan Allah redha kepada dia. Dalam keadaan dia masih lagi menasihati kaum dia supaya tidak melakukan sesuatu perkara yang akan mengundang kemurkaan Allah Azza wa Jalla. Dan kata Allah Azza wa Jalla, Allah rakamkan apa kata Habib. Qala ya laita qaumi ya'lamun. Alangkah indahnya, baiknya kalau kaum aku mengetahui apa yang aku dapat hari ini. Sebahagian riwayat kata kerana pada waktu itu dia telah diperlihatkan dengan syurga oleh Allah Subhanahu wa taala. Bima ghafara li rabbi wa ja'alani minal mukramin. Apa yang menyebabkan Tuhanku memberi ampun kepadaku dan menjadikan aku termasuk orang-orang yang dimuliakan. Ayah-ayah, ibu-ibu muslimin, muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Setelah kematian Habib An-Najjar, Allah kata apa? وَمَا أَنْزَلْنَا عَلَىٰ قَوْمِهِ مِنْ بَعْدِهِ مِنْ جُنْدٍ مِنَ السَّمَاءِ وَمَا كُنَّا مُنْزِلِينَ. Setelah mana kematian Habib, kami tidak menurunkan satu pasukan pun daripada langit kepada kaumnya. Kami tak perlu turunkan, kata Allah. Kerana kuasa Allah, Allah boleh buat macam-macam. Allah tak perlu turunkan tentera daripada malaikat. Cukup dengan nyamuk boleh memusnahkan satu kaum. Cukup dengan ayak boleh memusnahkan satu kaum. Dan kata Allah, in kanat illa sayhatan wahidatan فَإِذَاهُمْ خَامِدُونَ. Ni yang kita baca pada setiap malam Jumaat. Tidak ada siksaan terhadap mereka melainkan dengan satu teriakan. Dikatakan Jibril duduk di gerbang pintu kota tersebut dengan satu teriakan memati dan menghancurkan mereka. Kaum yang disebut oleh Allah di dalam Al-Quran yang telah mendustakan Rasul. Dalam cerita ni Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kita satu perhatian khusus, memberikan kita untuk melihat kepada satu peristiwa dan memberikan perhatian kepada seorang lelaki yang tidak ada apa-apa tetapi dia sedar tanggungjawab untuk menasihati kawan-kawan dia, kaum dia dan rakyat di negara tersebut. Maka Allah rakamkan Habib An-Najjar di dalam surah Yasin yang selama ini kita baca. Ayah-ayah, ibu-ibu muslimin, muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita kekuatan dan kita tak termasuk dalam kalangan orang-orang yang rugi di dalam usia kita. Wal asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilu salihat wa tawasaw bilhaq wa tawasaw bisab. Sebab itu kita jadikan diri kita orang yang sentiasa memberi nasihat dan terbuka untuk menerima nasihat. Mudah-mudahan ada manfaat apa yang kita sebutkan pada malam ini di dalam surah Yasin. Mudah-mudahan ada kebaikan kepada saya, tuan-tuan, puan-puan, ayah-ayah, ibu-ibu yang dirahmati Allah sekalian. Yang mana yang baik itu daripada Allah. Yang lemah dan kurang saya mohon maaf banyak-banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.